Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video gue kali ini, gue akan sedikit mereview dan mereview hasil belanjaan. Jadi Tory Burch yang jenisnya flaming kayak gini. Ini original tapi harganya super murah. Nanti gue tulis di description boxnya. Dan gimana sih cara bedain Tory Burch yang flaming ini yang original sama yang bukan? Pertama dari segi kualitas kulitnya itu udah ketahuan. Terus kedua, kita bisa tahu dari pengaitnya. Jadi kalau yang KW itu dia nggak nimbul gini. Jadi dia kayak mendem gitu. Dan kalau yang ori, dia tuh kayak ada lebihannya kayak gini. Dan untuk flooring dalamnya, untuk yang original itu dia ada logo Tory Burch-nya kayak gini. Ininya dari besi gitu ya, metal ya. Maksudnya yang keras gitu. Terus tadi ada bungkusannya juga. Dan terus tag-nya itu dia transparan. Semua Tory Burch itu sebenarnya made in China. Jadi untuk yang tas itu made in China sama made in Brazil. Cuma untuk shoes dia udah pasti made in Brazil kalau yang original. Karena untuk manufacturer sendal itu dia nggak ada yang made in China. Tapi untuk kayak bag sama accessories belt gitu, dia rata-rata made in China sama made in Brazil. Gitu deh. Sekian review dari gue. Buat yang mau tanya-tanya bisa komen di bawah.